Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Sejagat yang selalu kasih info-info terbaru tentang pasar induksi Bitung. Seperti biasa saya menginfoin harga-harga sayuran di pasar induksi Bitung, terutama saya selalu menginfoin cabai. Dan sekali lagi yang belum sugrek karena sugrek gratis supaya dapat info-info terbaru dari saya. Sekarang saya menginfoin jam malam ya, bukan jam siang. Kalau yang jam siang udah, nah sekarang saya nginfoin jam malam. Saya kumpulkan data dari jam 8 sampai jam 12 malam. Yuk kita ikutin aja videonya, lanjut. Jalan terus di sebelah kita ini jengkol biji harganya masih eceran 18.000, karungannya masih di angka 11.000, jengkol kulitnya masih di angka 7.000. Asem-asem lagi dipilihin, harganya 10.000. meninjau harganya masih posisi 12.000 rupiah. Yuk lanjut. Di sebelah kita langsung aja kita biar percepat. Di sebelah kita ada bandar cabe. Halo bosku. Bosku. Wow keren. Wow keren. Ini bandar cabe. Sekarang ini cabe lagi naik harganya bosku ya. Selamat malam. Apriti nambah dia bang. YouTuber Sejagat. Oh keren. Merah masih seperti biasa 15.000. Iya bos, tadi saya dengar siang katanya cabai rawit merah udah sampai 17 bos ya, bu. Siang. Malam pasar malamnya turun bos. Pasar malamnya beda bos gue ya. Berarti malam dan siang itu beda bos gue ya. Kadang naik, kadang turun. Anjlok. Biasanya naik. Minggu soalnya nih. Berarti ini harga malam cuman 15.000, siangnya 17, 18.000. Siangnya 18.000. Siang 18.000. Malam 15. Malam 15. Sukses. Sukses. Ya, makasih infonya. Lanjut. Satu kan? Yo, sip. 10.000. Bagi yang tidak mau terlalu. Iya. Terus kita jalan maju ke depan. Jalanan sangat becek sekali. Ini timun dipilihin kayak gini harganya mahal ya, kalau karungan cuma 3.000 dipilihin kayak gini jadinya 5.000. ini bos nih, bos bapak lontong. Ya lanjut, berhubung udah gelap ini jagung di depan kita harganya cuma 3.000 rupiah. Oh keren nih kacang nih. Wah, kacang gak kelihatan nih, kacang nih. Kacang malam kayak gini harganya cuma 10.000. jalanan blok banget nih. Wow keren nih, ketemu apa nih, bos apa nih ya, bos putren kayaknya ini. Waterball nih, putren yang punya 3 wilayah. Putren sekarang harganya tetap di angka 9.000 rupiah. Iya, kalau ada yang belanja, kalau kagak ada yang belanja ceban. Kalau kagak ada yang belanja gimana bos? Ceban. Masa kagak ada yang belanja jadi ceban. Ada salah lagi, udah putar mah. Ya udah, makasih infonya bosku. Iya. Kopi dulu bos. Yo makasih. Di depan kita ada bawang standar masih ecernya di angka 20.000 rupiah. Belum ada penaikan, belum ada penurunan. Bang, saya info ini bangkuang harganya 6.000, ini singkong harganya 3.000, ubi harganya 5.000. Terong bulat apel harganya masih standar di angka 5.000 rupiah. Bos, saya jalan udah sore. Wih, ketemu bandar kita, bos. Halo, bosku. Keren. Ini lagi kacang diberesin, Be. Supaya lakunya mahal berarti ya? Lakunya mahal sama cantik aja. Wah, keren. Ini laku tadi jual berapa duit gabungannya, bosku? Gabungan jual 12. Gabungan 12. Kalau udah drapin kayak gini berapa duit? Ya, kejeban. Ya udah, makasih infonya, bosku. Sama-sama. Lanjut. Sekarang waktu udah menunjukkan jam 10 malam. Ini timun bandana. Halo bosku. Ya. Timun bandana sekarang berapa duit bosku?
45 timun bandana ya. Kalau ini keluaran dari Subang bosku ya. Dari Subang itu. Kalau daerah mah kayaknya kemarin 3,000. Saya 3,000-an kalau daerah. Berhubung ini timun bandana dari Subang. Halo, wah keren. Ini kalau nggak salah anak pasar Bekasi ya bosku ya. Iya. Salam sukses buat anak Bekasi. Ini nawar berapa timun bang? Nawarnya cimrin ini 2,000. Suruh berapa suruhnya? Suruhnya 4 jari. Suruhnya 4,000, tapi ditawar 2,000. Yaudah biar dapet ya bosku. Iya. Makasih infonya bos. Iya. Yo lanjut. Ada terong bulat masih harganya, ini terong bulat apel harganya Rp4.000, labu masih harga Rp1.000, pare masih kedudukan, pare dari Jawa ini harganya cuma Rp3.000, oyong harganya masih kedudukan, oyong harganya Rp4.000, bosnya lagi puyeng kayaknya ini, aduh. Mati ya. Enggak kurang lagi bos. Kurang lagi NKRI bos. Pusing lah. Ini enggak punya ditawar bos, sudah bos. Ini terong muara. Ini terong muara siang jual 45. Ya. Tahu malam. Goceng bos. Goceng, enggak kurang lagi katanya. Dia masih kesel sama saya gara-gara terong ditawar semua kagak dapat. Enggak kurang lagi bos. Ya udah, makasih banyak ya, bos. Yuk ya. Lanjut. Jempol bos, dompet bos. Dompet jempol katanya. Ya, ini ada percabean kok. Bos, kok ini dagangnya cabe hijau? Kemarin cabe merah, kemana cabe merahnya? Waduh, melehoi bos. Dagang kemarin ada cabe TKE, cabe keriting, ini kagak ada. Tinggal cabe hijau doang. TKE sekarang berapa duit bosnya buat TKE bos? TKX 13 ini jual cabai hijau lagi berapa sekarang? Cabai hijau cepuan. Cabai hijau cepuan udah bos. Yang penting semangat. Ya. Yang penting untungnya banyak. Oh, oke lah kalau begitu. Ya makasih infonya bosku. Ayo. Lanjut. Jalanannya becek banget ini bosku. Wow keren di depan kita nih pete nih. Yang hobi pete. Pete ini segabung ini masih 200.000. Yuk lanjut. Oh jalanannya parah. Ini harga pakcoy, ini harganya cuma 2,000 malamnya, pusing pakcoy. Jalan terus walaupun gelap, walaupun becek, menelusuri bandar-bandar yang udah oleng. Kentang baru turun setrek. Daun bawang masih harganya ecerannya 13.000, yang kayak gini 11.000. Yuk lanjut terus. Ini ada kol, ini kol ecerannya 9.000, warungannya pun sama 9.000, tapi dia pinter nyarinya yang kurang bagus. Ini kol dari Bandung. Ya ini di depan kita ada kacang super ya, kacang super ini benar-benar dipilihin segabung-segabung, makanya dia jualan mahal. Kalau jual gabungan kayak gini ini 12.000, kalau kayak gitu itu digituin di sedikit-sedikit itu bisa Rp13.000. Nah seperti ini kacang ini udah dipilih, ini udah nggak ada yang jeleknya pisan. Oyong masih kedudukan di harga 4.000 walaupun malam. Pare 3.000, itu ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 2.000 itu pare. Wow keren. Ini harga cabe 17.000, acaranya 20.000. Kita ini ada wortel ya, wortel ini harganya satu kontong ini 60.50, yang kardus yang kayak gini harganya Rp20.000. Saya nggak perlu nanya lagi ke bandarnya. Halo bosku, ada yang diobrol nggak sekarang bosku? Aduh, hari ini sangat melemahkan terus. Wah keren, ini malam minggu kali bosku. Nah, belanjanya nggak ada, banyak juga pengamen orang bencong. Yang belanja malam minggu. Malam minggu yang belanja nggak ada, yang banyak cuma orang amen. Aduh. Orang amen tuh bencong, super full. Wah iya tuh bencong katanya, keren. Yaudah bosku, semangat. Oke. Lanjut. Ya. Merah. Bangun.
Nah ini terong muara jam segini pun masih harga kedudukan 4.500, siangnya mencapai 5.000. Pare kecil kayak gini, bos ini pare kecil berapa duit? 2.000, yang super berapa yang super? 2.500, yang super 3.500. Yang super 3.500, siang 4.000? Iya. Siang 4.000, kalau malam katanya 3.000, 4.000. Keren, ini mah udah makan, udah bukan keren lagi, ini mah terkeren udah. Wow, keren, mantap. Kita nyampe di Lampak Sosin, di Lampak Sosin dan Lampak Sampo. Kita pengen nanya dulu, halo bosku, sekarang Sampo berapa duit harganya? Sampo 2.000 bosku. Sampo 2.000, ini Sosin, Sosin berapa sekarang? Sosin 2.000. Sosin tadi siang 4.000 bosku. Sekarang malam jadi serba 2.000. Serba 2.000. Berarti harga cuman gini. Iya, berarti mahal siang doang ya. Siang 4.000, malamnya cuma 2.000 perak ya. Aduh, kacau. Udah tetap semangat, Bosku. Oke, siap, Bosku. Yo, keren. Ini kentang-kentang, ini kentang dia yang harganya masih di angka 12.000, 11.000, 10.000. Jadi tergantung daerah dan tergantung barang ya. Barang dari Dieng ini lebih mahal kadang-kadang. Ini kol Medan harganya masih posisi kedudukan di angka 8.500 dan kol Bandungnya masih 9.000, 8.000. Ini walaupun malam masih tetap bertahan. Yo, lanjut. Portun dikantongin di depan kita harganya itu 5.000, kalau karungannya masih harga 4.000 rupiah. Lanjut, kita mempercepat waktu karena jam menunjukkan udah jam 10 malam. Kita cari harga di jam 10 malam, apakah ada penurunan atau ada penaikan. Kita telusuri terus berjalan. Keren, garang bulat apel nih harganya 4.000. Tuh, cabe ini cabe TKX 15.000. Itu ada cipir, cipir harganya 5.000. Lonca di depan kita harganya masih 6.000 rupiah. Lanjut terus. Ini harga tomat, tomat ini dari Medan, tapi dia nyaingin tomat dari Bandung. Tomat Bandung 13.000, Medan ini 11.000. Yuk lanjut. Ya, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 11:30, sudah hampir mau jam 12. Berhubung ini malamnya malam minggu, dan ibaratnya dagangan dari siang dan sampai malam ini harga berbeda. Harga anjlok harga sayurnya, tapi di harga cabe ini masih tetap stabil di angka 18.000, ecerannya masih sanggup di angka 20.000. Untuk sayuran yang lain kayaknya merosot total, apalagi timun, timun sampai menjual 2.000, 3.000. Kalau bandana masih di angka 4.000 super, tergantung barang ya. Satu lagi, seandainya nggak ada yang saya sorot, berhubung saya mengurangi durasi supaya cepat, ada yang nggak kesorot sama saya. Intinya karena udah jam malam ini ada yang udah habis, ada yang nggak ada, tapi posisi harga itu masih bisa saya data. Terutama cabai hijau keriting sekarang masih di angka 12.000, jamur tiram masih standar dia di angka 16.000, dan jamur kuping masih di angka 13.000. Lotus itu 5.000, lotus itu buat bikin kebab. Pakcoy, pakcoy jam siang kayak gini harganya cuma 2.000. Selada keriting itu nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan, itu sampai ada yang kebuang itu 1.000 rupiah. Buncis yang lagi viral harganya sekarang 11.000. Sekali lagi, seandainya nggak ada yang kesebut nama saya dan nggak kesorot nama saya, bisa WA, bisa komen di bawah, bisa langsung saya jawab. Terima kasih yang udah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang dan besok malam.
Thank you.